nggak nyangka ini. Ini sahabat lama saya, Om Fadli ini ternyata... Waduh. Zee ini anaknya ya? Anak gue, Dre. Ya ampun. Dulu punya program juga di Trans 7 kita. Masih kecil-kecil mereka, umur 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun lah ya saat itu. Jadi kita keliling-keliling Indonesia saat itu. Oh. Dan semuanya ketemu sama teman-teman kameramen sini, udah tua-tua ternyata ya, Pak. Iya, iya. Gua, makanya kelihatan kadang-kadang kalau kita nonton TV, itu kamera tuh tiba-tiba suka ngeblur, matanya nuramu. Itu plusnya kurang, plusnya harusnya nambah, tapi maksain. Orang kesannya nonton, wih gila keren nih, efek-efek. Padahal mangga. Bokehnya bagus. Iya, padahal kagak lihat. Ngeblur. Ngeblur. Si udah umur berapa sekarang? Aku 18. Tahun ini malah 19. Tahun ini dia bulan Mei, 19. Ini anak keberapa? Anak kedua. Kedua ketiga. Kadang-kadang ini kembar. Oh, ada kembarannya. Kembarannya Atir, sekolah pilot dia. Cowok kembarannya. Jadi mau sejak JKT gak diterima. Ya kan pilot. Karena laki. Ya laki dia masalahnya. Masalahnya laki. Sekolah pilot time flies ya. Iya, oi. Gak berasa ya. Gak berasa. Tapi lu gue tetap masih kayak dulu aja. Wah. Kayak muda loh. Wah. Aku tuh ngefans banget. Oh, kamu tahu juga sih? Tahu, aku tuh tahu. Oh. Lagu-lagunya yang itu. Dre, ya. Ini siapa, Dre? Namanya Kenzi? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Maaf nih, jangan sampai salah sangka nih. Maksud saya enggak kayak gitu. Maksud saya ini anak siapa kok? Ini banget cewek banget, girly banget. Iya, ini sebenarnya Manda ini pengusaha. Warkop. Iya, punya warkop. Tuh sih, lihat tuh. Yeah. Manda tuh bagus. Cewek banget kalau ngomong, halo om, bisa ini enggak? Ngomongnya tuh cewek. Emang kenapa sih kalau, emang sih kenapa? Gimana? Coba tes aja deh, tes. Coba. Coba tes, coba. Kenzi panggil. Zizi bilang, Zizi gitu. Zizi. Halo om. Halo Ken. Coba panggil Manda sekarang, panggil Manda. Amanda. Hai Ken. Beda kan? Kayak cewek kayak gitu sih. Hai Ken. Bukan. Kayak kebiasaannya juga kan dia. Harus lebih ini kali. Apa? Hai Ken gitu. Oh, agak dekat. Kalau yang manggil Om Andre, Om Andre kan lebih dewasa, coba panggil lagi dipanggil. Hai Zi. Hai Om. Nah, enggak begitu. Kayak takut gitu coba. Ya. Coba. Gimana? Aku punya tipe. Tipe rumah. Tipe apa? Tipe apa? Tipe apa? Aku suka sama cewek yang sapanya hai Ken gitu. Manda dong tadi begitu. Berarti emang sih. Coba diajarin kali biar feminim. Soalnya katanya ini ya tomboy banget. Tomboy banget. Oh, tomboy banget. Iya. Coba kenalin dulu dah. Coba tuh. Kenalin dulu sama. Ini Kak Manda ya? Bentar ya. Syukuran enggak Manda? Panggil aja kakak ya. Oh, kakak. Mau jadi anak saya juga? Hah? Mana jaga warkop? Jangan macam-macam. Bini gua di depan. Jangan macam-macam. Sisi punya mama loh. Iya. Mamanya bolehin kok. Iya. Kalau mamanya udah dibolehin, alhamdulillah. Kita bisa apa kalau begitu? Coba Amanda samping Zi. Gimana nih, Kak? Kayak seumuran enggak? Ih, parah. Iya. Kira-kira aku parah. Berapa masuk? Kamu berapa? 18. Mau 19 tahu diri dia. Kelihatan kayak beda. Beda apa maksudnya? Kayak beda berapa tahun? 10. Jauh. Amanda 9 tahun berarti. Coba cara menyapa pria kalau misalnya. Diajarin dulu sama Manda nih gimana. Nih, coba. Aku ajarin ya. Sapa Kenzi ya. Oke. Okay. Hai Kenzi, apa kabar? Hai. Gitu. Tuh, coba sih ikutin Zi. Hai Kenzi, apa kabar? Gak suaranya jangan terlalu keras. Tangannya gak usah terlalu keras. Tadi kakaknya kayak, hai Kenzi, apa kabar? Emang gue gini kalau ya? Itu kayak TikToker tuh. Apaan tuh? Hai Ken gitu kali ya. Ya udah. Coba lagi. Lagi. Hai Kenzi. Suaranya lebih halus tuh tadi. Hai Kenzi. Gak gitu juga. Suaranya lebih halus. Papanya coba. Coba. Iya. Hai Kenzi. Hai. Gimana kalau bapaknya aja ya? Bapaknya aja boleh. Tapi gak apa-apa lah, tomboy kan maksudnya itu... Karakter ya? Karakter. Kamu kalau ngajak cewek jalan gimana sih? Kan papa pengen tahu juga. Pakai bahasa Inggris. Terserah kamu. Jadi kayak misalnya kita hari-hari... lalunya gitu, terus kita texting lah. Coba gimana? Gimana, misalnya ngajak Zi jalan? Coba. Ngajak Zi jalan misalnya. Zi sibuk gak? Hari, misalnya hari Jumat. Sibuk. Sibuk. Sibuk, Pak?
Gak bisa diajak. Vincent kan nangis aja. Ya kan kalau sibuk mau gimana lagi gak bisa. Ya hari lain. Hari lain gitu. Hari lain bisa gak? Oh bisa, bisa, bisa. Oke. Bagaimana kalau malam minggu? Oh boleh. Boleh. Aku ajak papa aku boleh. Papa kamu juga diajak boleh kok. Mohon maaf, legal 300. Gimana? Kamu ceritanya izin papanya. Oh izin papanya. Om, ya, saya boleh izin jalan sama Zing? Mau kemana? Kan. Mau nonton ini, mau nonton malam minggu. Nonton yang jam berapa? Nah, sekitar jam 7 lah. Selesai jam berapa filmnya? Jam 4. Orang edit kali, bukan film. Editor dia. Itu mah. Makanya suruh nemenin ngedit. Iya, editor. Ngedit itu mah. Review itu namanya. Review kan? Screening lah, screening. Iya. Aduh. Aduh, silakan duduk. Oh iya, iya. Duduk. Mau minum apa? Tapi, apa aja bebas lah. Tapi memang gitu, ini buat informasi juga. Karena Zizi itu juga kan, dia ini kakek, adik kakak lama bertiga. Cowok, kakaknya, kembarannya cowok. Jadi dia tuh agak lebih tomboy jadinya. Oh, dia cewek sendiri di keluarga. Dia cewek sendiri di keluarga sempat berapa tahun sampai terakhir itu dia udah umur besar baru punya adik lagi. Ini siapa? Tadi baru. Tadi tuh ini jegel masuk. Kenapa sih? Kenapa jadi jegel? Jadi jegel. Jegel itu. Oh, jegel berubah. Berubah. Tulisannya jegel masuk. Iya lagi. Aduh. Oh gitu. Jadi begini, Om Padli, saya tuh pengen curhat nih soal pendidikan. Siap. Bagaimana sih cara ngatur work life balance-nya seperti apa gitu supaya bisa enak itu antara dia belajar dan santai. Kalau kita ini sebagai orang tua kan sebagai penampung aja ya, memfasilitasi anak-anak gimana caranya mereka bisa apa namanya mencapai cita-citanya seperti apa yang diharapkan tapi juga enggak ketinggalan masa pelajaran. Nah, Zi ini termasuk orang yang dia kegiatan sampai malam, bahkan kalau latihan tuh di JKT dia sampai mungkin jam 1 kadang-kadang, apalagi kalau ada lagu-lagu baru. Kadang jam 2 baru sampai rumah, tapi dia masih tetap baca buku. Nah makanya nih, Zizi ini kalau bicara masalah pendudukan ini, ke pembelajaran ini, dia ini benar-benar yang disiplin banget masalah belajar. Sampai nilainya itu termasuk nilainya yang lumayan bagus di sekolah. Mungkin coba. Keren. Kita ambil bukti ya, takutnya tadi bilang bohong. Bentar, aku ambil dulu. Ada buktinya? Ada dong. Ya, aku udah bawa tadi di. Wah, waduh, sebetulnya aku caranya gampang sih, Pak, kalau dapet nilai bagus ini. Yang pertama, aku harus baik sama gurunya. Deketin gurunya. Ya, baik sama guru, guru baik sama aku. Iya, iya. Ya udah, selesai. Ini sampai nilai pendidikan agama Islam 100. Wow. Hebat. 100. Jadi paling bagus itu justru di agama Islam, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, juga olahraga sama fisika. Ada juga tahfiznya Quran bagus, sama Inggris conversationnya 95. Jadi hebat. Dia ini sibuk banget sampai kita kadang-kadang kalau menungguin itu agak kenapa takut ketahuan sekolahannya? Enggak boleh. Dikomelin. Kan udah lulus.